Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel Multimedia Sederhana, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Oke sobatku, kita ketemu lagi dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat selalu. Mudah-mudahan sobatku juga semuanya, amin. Oke, di kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial audio menggunakan Lexis Audio Editor. Bagaimana sih cara mudah kita untuk bisa menstabilkan gain file audio yang terlalu kecil atau yang kecil di Lexis Audio Editor. Seperti pertanyaan dari salah seorang sobat kita juga pada konten saya sebelumnya, pertanyaannya ini, kenapa suara musiknya jadi mengecil? Gimana solusinya? Baik, kenapa suaranya bisa mengecil? Yang jelas, yang pertama, kalau itu saat take vokal, suara kita bisa mengecil karena record inputnya, kita bisa lihat ini, satu panel di atas ini berwarna biru. Ini adalah tuas untuk mengatur besaran volume yang masuk ke device atau ke Lexis Audio Editor. Semakin tinggi, plus 13, maka suaranya juga akan semakin kenceng. Kita tidak perlu terlalu dekat di mic body HP kita, tapi suaranya udah bisa tertangkap dengan jelas. Demikian juga apabila, kalau kita misalnya tertaruh di 1, di plus 1 dB saja, maka suara hasil rekamannya juga akan kecil. Itu dia faktor pertama. Faktor mungkin human error saat kita take vokal. Sekarang bagaimana kalau misalnya suaranya mengecil itu dari file? Oke, dari file itu kalau kita input ke Lexis Audio Editor, dia akan menyesuaikan. Kalau memang source atau sumber suara atau file aslinya memang udah kecil, ya kecil juga di Lexis ini. Nah, jadi sekarang bagaimana? Ya, kalau udah kecil kejadian begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Gitu aja ya. Misalnya, kita ingin menstabilkan gain vokal yang kecil tadi menjadi standar. Caranya, jadi cara mudah menstabilkan gain yang terlalu kecil, kita bisa buka di titik 3 kanan atas ini, kemudian kita masuk ke effect, kita pilih di sini yang normalize. Nah, ini ya sob, normalize. Kita klik langsung aja. Nah, maka file audio yang tadi terlalu kecil akan dinormalize atau dinormalisir oleh Lexis Audio Editor. Hasilnya, besarannya juga sudah rata-rata di min 2 dB, puncaknya agak sedikit ke 0 dB ya. Nah, sudah standar ya. Demikian, simple dan mudah, satu solusi apabila kita menemukan file audio kita yang terlalu kecil di Lexis. Demikian dulu, dan saya mohon maaf apabila jawabannya sederhana, tapi harapan saya syukur-syukur kalau bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi ya sob, di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kurang lebihnya. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah, amin. Wassalamualaikum and see you.